Satu. Oke, mohon maaf memang karena kondisi, jadi sebenarnya mau pakai Google Meet, tapi namanya kalau lebih suka Zoom ya. Tadi yang ada lisensinya belum saya cek lagi apa sudah didaftarkan atau belum. Ya, ini tadi saya akan lanjutkan kuliah kita pada pagi ini tentang Google Form yang saya kirim ya. Jadi memang ada pertanyaan yang saya tanyakan. Tadi saya lihat di kuesioner ini sebagian besar ada yang originalnya warga Surakarta, kemudian ada yang dalam Jawa Tengah, ada yang luar Jawa Tengah dan luar luar Jawa ya. Tetapi paling tidak karena pertanyaannya ini adalah Surakarta, ya, kalau di Jawa Tengah sebenarnya hampir mirip ya aplikasinya, cuma ada yang didownload, ada yang langsung ke link web online-nya ya. Jadi ini mahasiswa yang menjawab di Kota Surakarta ada pelayan yang berbasis teknologi yaitu pelayan online Dukcapil dalam genggaman. Apakah Anda sudah menurut aplikasi itu? Ya, ya 84%, 89, 84,8% ya ini belum, yang sudah 16 atau 15,2%. Ya ini mungkin yang warga Kota Surakarta, Elon Dunut semua bisa, cuma kalau yang bisa masuk ke dalam akun ya itu memang harus memiliki NIK dari Kota Surakarta. Kemarin jam 10 saya juga memimpin Zoom ya untuk Dukcapil menyapa masyarakat ya. Sebagian ya pertanyaannya tentang bagaimana bisa mengakses ya pelayanan online itu ya. Karena memang sekarang kan dipaksa di Surakarta ini khususnya ya semua pelayanan, hampir semua pelayanan harus online ya. Yang minggu lalu sudah saya sampaikan ini satu-satunya cara agar di samping untuk memudahkan ya pelayanan masyarakat dan mempercepat pelayanan masyarakat itu dengan cara online, karena masyarakat kan di rumah nanti tinggal mengambil jika sudah jadi ya. Cuma ada beberapa pertanyaan yang menjadi evaluasi dari kami ya, untuk kami perbaiki dari sisi SOP standar prosedur tentang pelayanan online itu. Kemudian yang pertanyaan yang pertama, saya ingin, dan pertanyaan kedua ya, apa yang Anda ketahui tentang era teknologi 4.0 ini, nanti yang akan kita bahas secara mendetail setelah kita coba membuka Google Form ini ya.
Mungkin ada yang ingin voluntary atau sukarela ingin menjelaskan pendapatnya tentang dua pertanyaan yang saya ajukan secara Google Form ini, ya, tentang apa yang Anda ketahui tentang era teknologi 4.0 dan juga mengapa hukum TI dibutuhkan di negara Indonesia yang tadi sudah sebagian besar kita bahas, namun mungkin ada yang bisa dirangkum oleh atau diterima oleh mahasiswa. Silakan, kalau ada yang voluntary, kalau tidak nanti saya tunjuk salah satu atau salah dua. Anda bisa buka unmute-nya, kemudian sebutkan nama dan kelasnya ya, atau melambaikan tangan kalau saya kelihatan. Silakan, ada yang mau sukarela? Dari pertanyaan yang online itu. Atau nulis di chat dulu yang mau berpendapat. Ada? Silakan melambaikan tangan kalau ada. Atau langsung di unmute sendiri bisa enggak ya? Bisa mestinya ya. Oke, kalau tidak ada saya sampling ya. Saya sampling. Ini ada, coba ini saya sampling salah satu yang saya tampilkan di depan. Ya, ini Mbak Elsa Marista. Mbak Elsa Marista, silakan di unmute sendiri bisa. Di unmute mic-nya. Bisa enggak? Bisa, Pak. Ya, oke, silakan. Mbak Elsa dari kelas A atau C? A, Pak. A, ya. Oke, silakan. Anda sudah mengirim di Google Form itu. Coba kita diskusikan lagi menurut Anda untuk yang pertanyaan pertama tentang era 4.0 ini seperti apa menurut Mbak Elsa? Menurut saya semua itu menggunakan internet untuk aksesnya, Pak. Jadi bukan bukan dari tenaga manusia kayak gitu, lebih gitu sih, Pak. Ya, kalau tadi, kalau menurut Anda, apakah hukum teknologi di Indonesia itu memang sangat penting diterapkan? Yang pertanyaan kedua. Pentingnya penting, seperti Pak, apa menurut karena Anda? Ya, menurut Anda nggak apa-apa, santai aja, nggak usah tegang. Penting karena kan kalau mengatur kayak kejahatan dunia maya, bisa contohnya kayak pornografi atau sebagainya, itu bisa buat mengatur penegakan hukumnya. Oke. Ini asalnya dari mana, Mbak Elsa? Dari Sukoharjo, Pak. Sukoharjo, ya. Sukoharjo itu sudah ada pelayanan online-nya kan ya? Coba nanti di sudah download untuk pelayanan online Sukoharjo atau di sana mungkin link, hanya link ya. Web itu website ya. Jadi itu hampir mirip nanti, itu satu contoh studi kasus yang terkait dengan penerapan langsung dalam teknologi informasi yang nanti bisa kita bahas lebih lanjut ya. Ya, terima kasih Mbak Elsa ya. Yang lain ada yang ingin berdapat secara sukarela? Saya, Pak. Ya, silakan. Dari siapa namanya ini saya? Perkenalkan, nama saya. Halo. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Aldi Sahara Rusli. Saya dari kelas TIKC. Ya,
Cek sebentar, mana ya? Sebentar. Biar bisa saya tampilkan. Siapa tadi mas namanya? Aldi. Aldi Sahara Rusli. Gambarnya videonya sudah ditampilkan ya? Sudah ya? Sudah ini tapi kok saya... Sudah, Pak. Iya, silakan langsung aja. Mengenai pertanyaan Bapak yang pertama tadi tentang pengertian dari era 4.0 itu, menurut saya kayak di mana perkembangan teknologi itu kita gunakan untuk mempermudah segala bentuk kegiatan dari manusia dan begitu dan adanya manfaat supaya kita lebih mempersingkat waktu dan menghemat energi tenaga. Menurut saya seperti itu, Pak, mengenai era 4.0. Terus yang kedua, ya. Terus yang kedua tentang pentingnya penerapan undang teknologi informasi dan komunikasi ya, Pak? Iya, tentang hukum ya. Tentang hukum itu menurut saya memang perlu dilaksanakan akan karena memang banyaknya kayak dari masyarakat Indonesia sendiri mungkin belum bisa melaksanakan hak dan kewajiban dari tiap-tiap masing orang untuk menggunakan media sosial sendiri. Jadi banyaknya, mungkin ada yang banyak yang kayak merugikan orang lain seperti penyebaran itu tadi yang seperti dikatakan saudara Elsa kayak penyebaran pornografi ataupun berita hoax ataupun kayak menyinggung orang lain, merugikan orang lain. Seperti itu. Akan tetapi juga menurut saya sendiri penerapan dari bisa dikatakan undang-undang ITE itu juga sedikit gimana ya Pak? Kayak masih belum optimal gitu loh. Kalau saya sendiri melihat penerapan undang-undang ITE itu seperti sedikit mengurangi kebebasan untuk berpendapat karena kalau kita mau mengkritik sebuah instansi maupun organisasi itu, takutnya kita kayak dianggap merugikan mereka atau menyinggung mereka, jadi kayak bisa dilaporin gitu. Jadi kayak mau bicara jujur tentang kritik kita gitu, jadi kayak masih takut-takut gitu. Kalau saya dari saya sendiri seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih. Sangat bagus ya, Mas. Adi Agil Pamungkas ya. Mas Aldi Sahara, Pak. Oh, Aldi Sahara. Yang Aldi Sahara Rusli ya. Oke, mohon maaf ya. Ini namanya. Oke. Sudah ada perwakilan ya dari kelas A dan kelas C. Ini akan kita kaji lebih jauh lagi saat ini ya tentang bagaimana era teknologi revolusi industri itu agar kita bisa lebih siap untuk menyesuaikan diri ya terhadap lingkungan yang ada sekarang ini. Karena memang seperti tadi disampaikan ada dua sisi pedang yang memang harus kita lalui, tetapi hampir semua teknologi kan memang akan memberi dampak positif dan dampak negatif. Bukan berarti ketika ada dampak negatif, kemudian kita tidak menggunakannya, tergantung bagaimana kita bisa memanfaatkan sesuatu itu dari sisi positifnya. Kan hampir semua ada ya, misalnya televisi ya, itu juga ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya.
Memang itu ya nanti kembali kepada masing-masing pribadi ya. Kalau memang tidak mau dengan dampak negatif ya, kemudian tidak nonton TV ya, ya mungkin positifnya yang tidak akan bisa terpenuhi. Kan ada juga yang kelompok masyarakat yang memandang karena televisi lebih banyak dampak mudorotnya ya, kalau dalam bahasa agama dampak negatifnya, kemudian anak-anaknya tidak boleh nonton TV sama sekali ya, TV publik maksudnya ya, mungkin hanya acara-acara tertentu yang diperbolehkan, yaitu hak masing-masing untuk bagaimana bisa memanfaatkan atau menggunakan atau tidak tentang teknologi itu. Jangankan itu kan yang namanya ada kendaraan bermotor saja ya, itu pasti ada orang yang memanfaatkan dengan negatif ya, misalnya untuk mencuri, untuk merampok ya. Maka kan tentunya penegak hukum ya harus lebih kuat ya, untuk lebih siap. Kalau pencurinya pakai e-reking gitu kan ya, ya tentunya polisi juga harus memiliki motor yang sekelas dengan e-reking. Ya dia beli Tiger atau Ninja dan sebagainya, maka motor-motor polisi ya harus lebih baik. Karena kalau mengejar perampoknya pakai e-reking, dia pakai Honda Bledug kan ya moko kan, nggak bisa mengejar pencurinya itu ya atau penjahatnya itu. Begitu juga teknologi, maka tim cybernya penegak hukum juga harus lebih kuat dari perkembangan kejahatan dari dunia teknologi informasi. Sama ketika saya sering berikan contoh tentang pencurian ikan di laut ya, sebenarnya kadang kita tahu kalau dicuri, tapi alat atau kapal yang kita miliki ya, itu tidak secanggih pencurinya ya. Begitu pencurinya ikan pakai kapal canggih ya, kelihatan pencurinya, kelihatan oleh polisi Indonesia atau petugas Indonesia ya, dia bisa lari cepat ya, sementara kapal kita masih perlahan-lahan untuk mengejar mereka kan ya. Juga tentu ini harus dikembangkan oleh penegak hukum ya. Sama tadi contohnya yang pencuri atau perampok pakai motor Ninja ya, misalnya petugas kita hanya udah Bledug kan gitu ya, udah Bledug itu yang udah tua itu kan, belum sampai dikejar motornya petugas sudah memokok ya. Dalam hal ini hanya ilustrasi saja bagaimana penegak hukumnya nanti juga harus siap ya, termasuk juga penyelenggaranya gitu ya, panitianya sebagai pemerintah. Maka ini nanti kita akan melihat bagaimana teknologi itu dari sisi e-government ya. Karena kita tidak akan bisa lepas ya, apalagi ini jurusan dari mahasiswa ini kan tentang demografi dan pencatatan sipil yang itu merupakan bagian dari pemerintahan ya. Dan seperti apa, kita lanjutkan yang tadi. Ke IKAF kita akan melihat tentang, maksud saya kita akan melihat dulu dari IKAF ini tentang faktor kesuksesan dalam implementasi e-government ya. Ya sekarang kan semua pelayanan ya di pemerintahan menggunakan sarana elektronik ya. Tentu ini kan harusnya nanti, sebenarnya nanti akan saya sampaikan dalam slide yang kedua, semua itu kan agar untuk meningkatkan kecepatan dan ketepatan pelayanan masyarakat. Tetapi kalau tidak kan ini justru menjadi sebaliknya, itu harus kita hindari. Atau hanya pemborosan dari sisi teknologi. Ya, membuat aplikasi tetapi masyarakat malah semakin dipersulit ya. Kalau sekarang ini memang ini tantangan berat. Memang satu contoh nanti teman-teman kalau mau mengadakan kajian tentang bagaimana penerapan pelayanan online di Dispenduk Capil Kota Surakarta, ini juga hal yang menarik karena memang kita melawan budaya masyarakat yang budaya masyarakat itu masih ingin dilayani langsung dengan tatap muka. Dia lebih puas bertemu langsung ya. Sementara sekarang dia tidak bisa bertemu langsung dengan petugas ya. Bahkan kalau teman-teman yang PKL itu di bawah,
ada orang datang sudah daftar bahwa persyaratan dia tidak tahu online, dia suruh daftar online di situ ya. Atau sekarang kan Capil, di sebelum Capil kan juga membuka layanan di MPP-MPP itu, mall pelayanan publik ya. Sekarang kan Pemkot mendirikan mall pelayanan publik ya. Di mana tempatnya itu di dulu bekas Bank Danamon ya, yang utara EGS itu ya, Galabo itu kan di situ ada gedung bertingkat, di situ guna mall pelayanan publik. Karena di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu sudah melakukan pelayanan yang online, jadi saya merasa kalau ada orang datang ya hanya kita pandu online, tetapi ada fasilitas nanti langsung dicetak di situ. Jadi operatornya kami latih, dia langsung bisa mencetak, meskipun khusus masih khusus tentang KTP elektronik dan kartu identitas anak ya. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, bagaimana itu bisa sukses ya? Seperti kemarin kayak saya adakan Dukcapil menyapa masyarakat ya. Ya pertanyaannya memang sangat kritis ya. Mengapa pelayanan online kok selesainya malah lebih lama dari pelayanan offline ya? Ya ini kan harus perlu dievaluasi. Harusnya kan lebih cepat kan penyelesaian waktu penyelesaiannya ya. Ya. Jadi pemohon ya nanti bisa dicoba semua ya, khususnya yang warga punya NIK nomor induk kependudukan Jawa Tengah, hampir semua sudah memiliki pelayanan online ya. Minimal Anda coba gunakan fasilitas update data ya. Di situ kan juga diberi kesempatan untuk mengupdate data. Anda tahu di situ apakah di database memiliki akta kelahiran atau tidak ya. Nanti bisa dilihat, nanti saya tampilkan di akhir kuliah kalau nanti masih ada waktu. Jadi faktor kesuksesannya yang pertama itu justru meskipun satu kesatuan ya, ada hukum dan peraturan tadi ya. Ya. Yang tentang e-government itu. Ya. Hukum dan peraturan. Karena ini sebagai payung ya untuk melaksanakan kegiatan itu. Ya. Orang dipaksa mendaftar online itu kita bisa dikomplain, bisa digugat ya. Masa orang datang sudah jauh-jauh misalnya dari Mojosongo datang ke Capil, ya mau tidak mau, ikhlas tidak ikhlas, rela tidak rela, ya, tega tidak tega, memang ditolak. Tapi ditolak tetap di situ dimanusiawikan ya, dengan dibina untuk didaftarkan online di situ. Ya. Atau kalau di Surakarta, kalau memang belum mampu, ya itu harus ke kelurahan ya untuk di apa namanya dibantu difasilitasi untuk dia bisa mendaftarkan secara online ya. Banyak yang belum bisa masuk ya. Kemudian yang kedua struktur organisasinya ya. Bagaimana pengorganisasiannya? Ya. Petugas-petugasnya ya. SDM-nya. Saya sebagai orang yang praktek di dunia teknologi informasi dalam hal penerapan ya, pada saat dulu masih manual ya untuk penerimaan pendaftaran saja ya. Kemudian disuruh secara digital diketik sehingga pemohon itu tidak dikasih tulisan tangan untuk tanda terimanya, bentuk print out yang lebih bagus dan di sistem sudah terdaftar, itu ya kita harus membina SDM dengan sekuat tenaga. Karena tidak semua SDM, maka ini besok kalau SDM-SDM yang dari lulusan demografi dan pencatatan sipil itu harusnya nanti lebih siap ya untuk langsung praktek ya. Ya pada mengeluh itu, inginnya kembali ke manual lagi, manual lebih cepat ya. Manual itu lebih cepat hanya sesaat, tapi nanti dalam jangka menengah dan panjang dari sisi pelaporan kan kita nggak memilih kalau hanya ditulis tangan ya. Dari sebuah sistem kan lebih bagus pakai sistem ya.
itu ditentang dan sebagainya. Tapi kan itu keniscayaan, keharusan kita untuk berubah ya. Apalagi sekarang kita memerlukan online ini, dan ini menjadi tantangan yang besar ya bagi kami dan bagi pemerintah. Maka itu perlu struktur organisasi yang kuat ya. Disamping dari peraturan ya. Kemudian proses bisnisnya ya, bagaimana SOP-nya, standar operasionalnya. Itu juga harus dimiliki ya. Ya. Seperti di kami di dinas ini sudah memberi antisipasi-antisipasi ya, kalau pemohonnya itu gagap teknologi. Maka saya harapkan mahasiswa ini juga bisa menjadi relawan ya. Ya, relawan gratis, jangan relawan dengan pembayaran, itu namanya calo gitu ya, maklar ya. Tapi kalau tidak mau minta, kalau diberi gimana ya, itu kalau bukan pejabat atau penyelenggara negara tidak termasuk gratifikasi. Tapi kalau Anda sebagai penyelenggara negara, misalnya pegawai kelurahan dan sebagainya ya, atau mungkin malah pengurus RT RW, itu juga termasuk gratifikasi ya, meskipun dia memberi dengan ikhlas ya. Dalam teori undang-undang korupsi ya, itu termasuk gratifikasi ya. Meskipun ikhlas hanya diberi gula 1 kilo misalnya ya, setelah membantu menyelesaikan online ya, itu termasuk gratifikasi ya dalam konteks itu ya. Tapi kalau orang umum ya, itu bisa, kalau memang mau betul-betul bisnis swasta ya, ini potensi juga kan ya. Apalagi sekarang kan sebenarnya teorinya ya, tapi mohon maaf mungkin juga masih ada kendala, untuk selain KTPL dan KIA itu kan cetak sendiri di rumah, nanti bisa kami kirim email ya. Kemarin saya dapat WA dari salah satu teman Telkom di Surakarta, dia mendaftarkan kartu keluarga anaknya untuk mengupdate pendidikan. Kemudian dia mengupload, kemudian waktu itu memang masih lancar, dia dapat email kakaknya. Jadi dia tanya ke saya, Pak, berarti saya tidak perlu datang ke dinas atau ke kecamatan untuk ngambil? Tidak perlu, Anda datang ke dinas atau ke capil pun juga sama, hanya dapat kertas putih, sama dengan nyetak sendiri di rumah. Wah hebat, ini the real pelayanan publik ya, secara online. Jadi menurut dia seperti itu ya. Jadi betul-betul real pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi ya. Orang hanya tinggal di rumah, kakaknya sudah berubah dan bisa digunakan gitu ya. Ya. Nanti akta kelahiran pun juga begitu ya. Ya, cuma karena kendala teknis di pusat ya, email agak macet dan sebagainya ya. Maka di poin yang keempat adalah dalam rangka agar visi, objektif dan strateginya itu bagus ya, teknologi informasinya yang menjadi indikator yang harus kita kembangkan ya. Sudah maksimal ya. Jadi ada yang tidak bisa masuk mungkin karena sudah ada pembatasan ya. Nanti saya upload di YouTube untuk yang mahasiswa, barangkali nanti belum bisa mengikuti kuliah hari ini. Jadi teknologi informasi itu menjadi salah satu faktor yang penting untuk penyiapan, kesiapan ya dalam IGAV itu sendiri. Server yang kuat ya. Sehingga ketika ada banyak pemohon ya, itu tidak lemot ya, internet yang kuat ya, yang memadai ya. Tapi meskipun demikian kan ya, pada kondisi tertentu ada batas-batas yang ini, nanti juga ada, ini sudah ada warning lagi, ada peringatan lagi ya, waktu tinggal 10 menit nanti mungkin bisa masuk lagi ya, karena kuliah belum selesai, nanti mungkin satu session lagi ya, satu masuk lagi di Zoom ya.
Nah ini, apa yang menjadi arah ya, dampak positifnya itu adalah adanya pemberdayaan masyarakat, ya, adanya pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas, efisiensi penyelenggaraan pemerintah. Jadi IGAF itu harus berdampak positif terhadap masyarakat, dunia usaha, instansi pemerintah itu sendiri. Jadi kalau tidak berdampak positif, ya ini harus perlu dievaluasi. Berarti ada kesalahan, ya, ada kelemahan, ya, dalam penerapan teknologi sebagai strategi untuk pelayanan publik itu sendiri. Dunia usaha juga tidak menjadi repot lagi ketika dia misalnya memperpanjang surat izin usahanya, ya. Kemudian juga masyarakat yang kalau tadi kita di pelayanan publik di administrasi kependudukan juga dengan mudah dapat layanan, ya. Ada efisiensi, ya. Kan harusnya pemohon itu misalnya datang ke dinas dengan biaya bensin atau angkot, ya, dua kali, ini hanya datang sekali, kan gitu, ya. Kemudian sekarang yang paling efisiensi itu adalah cetak secara kertas putih, itu kan juga efisiensi yang cukup banyak, ya. Nah, itu menjadi dampak positifnya. Nah, ini diawali dari transformasi relasi antar pihak yang terkait dengan e-gov, ya. Jadi hubungan relasi yang lebih efektif, harmonis dan akuntabel. Nah, dasarnya adalah pemanfaatan teknologi informasi. Jadi pengembangan sarana dan infrastruktur teknologi informasi. Teman-teman bisa bayangkan, ya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini pelayanan online itu kan mereka mengupload, ya, memfoto atau men-scan persyaratan, ya. Satu orang itu kan kalau rata-rata mungkin 3 atau 4 persyaratan yang di-scan, ya. Dia di yang namanya gambar itu kan kapasitasnya cukup besar, ya. Kemudian dia upload, kirim dan masuk ke server di samping saya ini, ya, server dinas. Kan terus setiap hari kan bertumpuk-tumpuk, ya. Maka kan perlu pengembangan sarana dan infrastrukturnya, ya. Kemudian internetnya juga kan kalau ngelelet atau lemot itu kan ada 2 kemungkinan, ya. Di internetnya kami, di server kami, atau di pemohonnya. Ya. Ya, pemohon kan memang juga dari sisi biaya memang nambah biaya paket atau internet, ya. Karena itu keniscayaan yang harus dipenuhi, ya, tapi kan masih banyak sekarang yang ada WiFi gratis, ya. Itu juga bisa dimanfaatkan. Maka harusnya ini pemerintah juga mengembangkan, ya, tentang WiFi yang gratis itu. Nah, perannya apa, ya, peran TIK dalam e-government, ya. Yang jelas yang pertama akan terjadi automasi, ya. Automasi tugas-tugas. Ya. Kalau di PNS di Surakarta itu ada e-kinerja, jadi pekerjaan langsung presensi juga sudah finger, kemudian tugas-tugas juga sudah dimasukkan ke dalam aplikasi, ya, termasuk saya ngajar di sini juga nanti bisa saya masukkan sebagai e-kinerja saya. Ya. Jadi itu menjadi otomatisasi, tidak perlu dengan manual, ya. Ya. Kalau surat-menyurat juga begitu, ya, juga sudah otomatisasi, ya. Mungkin di teknologi atau di kantor-kantor lain ada yang lebih efisien dan efektif dalam penempatan automasi tugas-tugas itu. Kemudian integrasi proses dan sumber daya, ya. Jadi tidak terpisah-pisah, tidak terkotak-kotak, ya.
Maka work from home ketika terjadi pandemi corona ini sebenarnya tidak secara otomatis akan mengurangi kinerja dari para pegawai seharusnya ya. Karena dengan teknologi pun itu bisa terintegrasi karena pekerjaan tertentu atau pekerjaan pada umumnya kan juga bisa dikerjakan tidak dalam satu tempat ya. Bisa di tempat yang jauh, apalagi yang bersifat tulisan ya, gagasan ya, dokumen ya, itu kan semua bisa dilakukan lewat jarak jauh ya. Perkuliahan juga begitu kan ya. Dosen juga tidak harus ke kampus, sebenarnya kan bisa di rumah, bisa di kantor ya. Masuk hari ini kan saya juga tidak perlu datang ke UNS karena masih online ya. Dari kantor dan mahasiswa juga bisa di mana suka, tidak harus ke kampus ya. Online ini sebenarnya online seperti ini kan tidak harus karena terpaksa kondisi COVID ya, sebenarnya dalam kondisi normal pun saya kira juga akan lebih juga bisa digunakan ya untuk teknik pengajaran. Kemudian ada enabler, jadi cara-cara baru, inovasi-inovasi ya yang muncul ya. Tadi saya juga ada pertanyaan di Google Form itu inovasi-inovasi apa ya yang baru ya. Kalau di Surakarta itu yang terbaru, kalau yang lama nanti Anda bisa pelajari dulu ya, ada besok kiamat, namanya Medeni, ya. Besok kiamat ya. Ada sapu kuat, ya. Kemudian ada Sweet 17 KTPL-ku datang. Ya. Jadi pada umur 17 tahun, warga Surakarta tinggal langsung dapat KTPL ya. Rekamnya di sekolah, ya. Dapat ucapan ulang tahun dari wali kota, meskipun ada yang tercecer. Ya. Mungkin kalau yang warga kota Surakarta waktu umur 17 nanti bisa testimoni apakah langsung dapat KTPL dan dapat ucapan selamat ulang tahun dari wali kota atau tidak. Itu dulu saya ikutkan di inovasi pelayanan publik nasional, ya. Sinovic itu dapat top 99 nasional. Kalau KIA itu masih justru kartu identitas anak, waktu itu kartu insentif anak ya. Karena kartu identitas anak itu kan inovasi dari pemerintah pusat ya, ini detik-detik akan off ya, nanti kurang lebih 1 menit lagi. Ya, nanti masuk sekali lagi, ya. Mudah-mudahan masih cukup waktunya. Ya ini tinggal 1 menit ya untuk masuk sekaligus istirahat sebentar ya. Nanti bisa masuk. Nanti insya Allah saya upload di YouTube atau nanti materinya juga bisa di copy nanti saya sampaikan. Jadi itu inovasi-inovasi itu kan selalu meskipun tidak harus ya dengan penerapan IKAF ya, tetapi paling tidak yang nampak langsung ya. Itu seperti menggunakan alat bantu teknologi informasi. Ya. Oke, kita istirahat dulu, nanti kita masuk lagi ya, kurang lebih 5 menit untuk nanti masuk lagi, sekali lagi ya, di Zoom ini, karena ini juga mau off, kurang lebih 30 detik ya, kita lihat sebentar.